Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Asman Abnur mengatakan, tantangan terberat dalam pelayanan publik bukan hanya menciptakan inovasi baru, tetapi juga kemampuan instansi pemerintah mereplikasi suatu inovasi. Hal ini diungkapkan olehnya saat membuka acara Forum Replikasi Nasional Inovasi Pelayanan Publik di Balai Asri Pusdai Jawa Barat Kota Bandung pada Rabu 26 Oktober 2016. Inovator-inovator nanti yang memberikan contoh dibawa ke daerahnya. Langsung tiru, gak usah ragu-ragu. Nah, saya yakin dengan cara ini, kita akan dapat maju lebih cepat. Tidak usah lagi banding-bandingin. Gak usah lagi studi-studi, sudah langsung tiru. Karena kita anggap yang datang hari ini ke Bandung, yang kita bawa ke sini adalah pilihan yang sudah bisa langsung kita tiru. Termasuk kepada Pak Kapolri, saya terima kasih Pak, Bapak membawa tim sangat banyak hari ini. Ini membuktikan bahwa Polri sekarang juga sudah menjadi Polri modern. Forum replikasi yang berlangsung 2 hari, pada Rabu dan Kamis, dari tanggal 26 hingga 27 Oktober 2016 ini, merupakan ajang untuk percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik. Gubernur Ahmad Heriawan mengatakan, pihaknya akan terus mendorong 27 pemerintah daerah kabupaten dan kota di Jawa Barat untuk menghadirkan berbagai inovasi layanan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya masing-masing. Dari Pemprov Jabar kan tadi saya katakan di samping yang dikemukakan atau yang dicari sebagai bagian dari informasi yang paling canggih atau inovasi yang paling bagus dari Jawa Barat, juga kita kemukakan ada 3 ya yang diadopsi oleh KPK sebagai proyek percontohan yang paling bagus. Dan antaranya adalah e-samsat ya. E-samsat di kita itu keistimewaannya bisa di ATM mana saja. Jadi dan ATM-nya puluhan ribu karena bekerja sama. Dalam kesempatan itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan mengungkapkan rasa syukurnya akan berbagai inovasi tata kelola pemerintahan daerah yang dilakukan sejak tahun 2008 hingga tahun ini telah mendapat apresiasi dari berbagai pihak dan meraih sebanyak 214 penghargaan baik tingkat nasional maupun internasional. Dari Bandung, Jabar Prof. Muartakan.